Masalah bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Di Manokwari, Papua Barat hari ini, bendera merah putih akan dikibarkan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan pagi tadi sempat terbalik. Namun beruntung pasukan pengibar bendera segera mengatasinya. Lapangan Borarsi Manokwari, Papua Barat bersiap menyambut detik-detik proklamasi. Gubernur Abraham Atururi memimpin upacara yang diikuti oleh banyak orang itu. Para peserta antusias mengikuti acara ini walau sempat diwarnai guyuran hujan dan angin kencang. Pasukan pengibar bendera pun bersiap melakukan tugasnya. Akan tetapi salah satu ujung bendera tampaknya tidak sempat diikat. Akibatnya, bendera terpasang terbalik. Kepanikan sempat terjadi, namun siswa ini langsung memperbaiki kesalahannya. Upacara kemudian berlangsung dengan tertib dan hikmat dan dilanjutkan dengan pengumuman pemberian remisi secara simbolis bagi 5 tahanan yang bebas hari ini. Acara diakhiri dengan lomba panjat pinang. Niko Patipawai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.